Dengan tidak
tidak bisa dibayangkan keberadaan zat-Nya dan tidak bisa disamakan dengan makhluk-Nya. Tunggal berbeda dari segenap yang ada di langit dan bumi. Kasih sayang-Nya melebihi segenap kasih sayang. Kelembutan-Nya melebihi kemurkaan-Nya. Sebagaimana firman-Nya di dalam hadis qudsi riwayat Sahihul Bukhari, rahmati sabaqat ghadabi, rahmat-Ku mengungguli daripada kemurkaan-Ku, rahmat-Ku terlebih dahulu daripada kemurkaan-Ku, dan kasih sayang-Ku melebihi kemurkaan-Ku. Menunjukkan ketika hamba telah banyak berbuat salah dan dosa, kasih sayang Ilahi tetap terbuka baginya untuk kembali pada kelembutan Allah, untuk dimaafkan dan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia dan abadi. Allah semulia-mulia zat yang diingat dan disebut setiap lisan, semulia-mulia yang dimuliakan dan diagungkan, yang paling berhak dimuliakan dan dicintai adalah Allah. Semakin seseorang mencintai dan merindukan Allah, menjaga perasaan Allah. Adakah kita terlintas menjaga perasaan Allah agar Allah tidak kecewa? Yang memiliki diriku, sepantas-pantas yang kita jaga perasaannya adalah Allah. Dan kita malam hari ini bertawa di rumah Allah. Hadirin hadirat, semakin besar keinginan seorang hamba untuk mencari keridhaan Tuhannya, untuk membuat Tuhannya senang, maka ia semakin dicintai Allah. Pahami satu jiwa yang termulia dari semua jiwa, sanubari yang paling suci dari semua makhluknya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling menjaga perasaan Allah, manusia yang selalu ingin berbuat apa-apa yang sangat dicintai Allah, dan selalu ingin membimbing hamba-hamba Allah agar sampai di kelompok orang-orang yang dicintai Allah. Allah kabulkan niat mulia sang Nabi, sehingga Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian akan dicintai Allah. Allah menjaga perasaan sang Nabi. Allah tidak biarkan sang Nabi kecewa dan sedih. Oleh sebab itu, ketika terputusnya wahyu selama beberapa waktu, mulailah penghinaan dari kaum-kaum kufar Quraisy terhadap sang Nabi seraya berkata, "Ma'una syaitanaka kadraha ya Muhammad." Tampaknya syaitan yang biasa menyuruh-menyurupimu sudah hilang, wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau turun ayat gigil. Lalu muncullah firman Allah Subhanahu wa taala dari ucapannya. Orang-orang kufar mengatakan itu kemasukan syaitan. Maka ketika tidak ada wahyu beberapa waktu, orang-orang kufar berkata, "Berarti sudah sembuh dari kesurupanmu." Sakit Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar pernyataan ini. Bukan karena hinaan orang, tapi karena takut berpisah dan takut jauh dari Allah. Sangat mencintai Allah dan tidak ingin berpisah dengan Allah, walaupun harus berpisah dengan segala-galanya. Termu
muncul dari ucapan beliau ketika dilempari di Taif dan dikejar-kejar seraya berkata, "Illam yakun laka ghadabun alayya fala ubali." Asal kau tidak murka, aku tidak peduli apapun yang menimpaku. Bila jiwa termegah dan jiwa yang paling mulia yang dipuji oleh Allah, fa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh kau memiliki akhlak yang agung. Ketika sang Nabi dalam puncak kesedihan sehingga jatuh sakit karena terputusnya wahyu dalam waktu yang lama, Allah turunkan firman-Nya untuk menghibur sang Nabi. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Demi cahaya duha, demi cahaya pagi, dan demi malam ketika gelap gulita, Al-Hafidz Al-Musnid Al-Imam Qurtubi di dalam tafsirnya menukil sedemikian banyak penafsiran tentang ayat ini. Dari salah satu penafsiran yang tiga, Al-Imam Qurtubi mengatakan makna kalimat wadduha di sini adalah melambangkan cahaya yang menerangi qulubul arifin, cahaya yang menerangi hati orang-orang yang dipenuhi cinta kepada Allah, dipenuhi cahaya khusyuk. Allah bersumpah dengan cahaya yang ada di sanubari ahlul khusyuk dan ahlul sujud dan ahlul munajat, orang yang jiwanya dipenuhi kerinduan kepada Allah, Allah bersumpah dengan cahaya itu yang menerangi jiwa mereka. Dan dari sedemikian banyak jiwa yang memiliki cahaya rindu kepada Allah, tentunya pemimpinnya adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sedang melambangkan indahnya iman pada jiwa sang Nabi dan para arifin lainnya. Wallayli idza saja, demi malam ketika gelap gulita, Al-Imam Qurtubi menafsirkan salah satu dari makna penafsiran ini adalah demi malam ketika gelap gulita, Allah bersumpah mengkiaskan jiwa orang-orang kufar yang memusuhi sang Nabi dalam gelap gulita. Tidak mengenali daya dan iman. Maksudnya antara jiwa sang Nabi dan orang-orang yang dimuliakan Allah dan orang-orang yang gelap hatinya dengan kemuliaan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkan wahai Muhammad dan tidak akan murka kepadamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka min al-ula. Hal-hal yang akan datang akan jauh lebih baik dari hal yang sekarang ini. وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah akan memberimu anugerah sampai kau benar-benar rida dan puas. Imam Ibn Abbas menafsirkan makna ayat وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ فَتَرْضَى adalah syafa'atul Nabi Muhammad SAW yaumil qiyamah. Ayat ini juga menenangkan orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala karena pemimpin mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditenangkan oleh Allah oleh ayat ini, dengan turunnya ayat ini. Dan ayat ini juga diperuntukkan bagi kita, tenangkan diri kita dengan cahaya keagungan dan kasih sayang Ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu sang Nabi selalu ucapan bibirnya mengucap nama Allah, berzikir, berdoa dalam segala hal. Bahkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau selalu yulabbi, selalu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik,
mulai dari Medan Arafah saat beliau haji sampai Muzdalifah, dari Muzdalifah sampai Mina. Terus ucapan ini diucapkan, labbaik Allahumma labbaik, aku datang padamu, hai Allah aku datang. Dan ucapan ini para ahli ma'rifah, para ulama kita sering mengucapkannya walaupun bukan di musim haji dan umrah. Tapi dari cinta mereka kepada Allah mengatakan, wahai Allah kami datang kepada kasih sayangmu, kepada rahmatmu, kepada pengampunanmu, kepada majlis zikirmu, pada masjid-masjidmu, pada panggilan sholatmu. Ini adalah sirrul qalbiyah. Seluruh bentuk ibadah dan taat kepada Allah adalah bentuk talbiyah dan ucapan aku datang kepadamu wahai Allah. Seluruh bentuk ibadah, setiap sujud adalah bentuk daripada ucapan labbaik Allahumma labbaik, wahai Allah aku datang kepadamu wahai Allah, dalam setiap salat kita, dalam setiap ibadah kita. Jadikan diri siang dan malam dipenuhi cahaya talbiyah. Aku datang kepadamu wahai Allah, aku datang siang malam dalam segala kebaikan dan ibadah. Hadirin hadirat, dan ketahuilah bahwa kemuliaan bukan hanya muncul pada ibadah-ibadah yang mahdhah saja, tetapi ibadah untuk menyenangkan hati orang-orang yang saleh atau orang yang beriman atau ayah bunda kita pun bentuk ibadah. Seseorang berkata, barangkali zaman sekarang menyenangkan hati orang lain itu bukan ibadah. Nanti hadirat, kalau dibilang ibadah syirik nanti. Tentunya tidak demikian. Menyenangkan hati seorang muslim, seorang mukmin, apalagi ayah bunda, apalagi salihin atau bahkan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan ibadah diganjar pahala oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, وَذَلَّهُ لَهُمَا مُفِي وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah firmankan untuk kita, jangan sesekali mengeraskan suara pada ayah bunda kita. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ucapkan pada mereka kalimat yang baik-baik. Kenapa? Karena ucapan yang baik-baik itu ibadah, walaupun kepada orang tua kita, bukan kita menyembah ayah bunda kita, tapi mengikuti tuntunan sang Nabi adalah ibadah. Karena firman Allah, atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, bakti kepada orang tua adalah ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang kita baca tadi, Inna habbikum ilayya ahsanakum akhlaqa. Di antara kalian yang paling kucintai di antara kalian. Ini kan hadirin-hadirat menunjukkan keinginan sang Nabi kepada kita untuk berlomba-lomba menjadi orang yang beliau cintai. Kenapa ucapan ini muncul? Inna min habbikum ilayya ahsanakum akhlaqa. Di antara kalian yang paling aku cintai, di antara kalian yang paling baik, di antara kalian di hadapanku, sisiku, kata sang Nabi, adalah yang paling baik akhlak. Di sini sang Nabi mengajak kita berlomba-lomba menjadi orang yang paling dicintai oleh beliau. Kenapa? Karena orang yang paling dicintai beliaulah orang yang paling dicintai Allah. Demikian hadirin-hadirat, rahasia dari makna hadis ini. Menunjukkan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang menyenangkan sang Nabi adalah ibadah. Dan hal tersebut merupakan bakti kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakah alaih. Kehadiran kita di tempat ini adalah salah satu bentuk yang sangat membuka gerbang keridhaan Allah, yang menggembirakan sang Nabi. Apa sih yang membuat Nabi gembira? Yang membuat Nabi gembira itu adalah hal-hal yang diridhai Allah. Itu yang membuat sang Nabi gembira. Di antaranya akhlak yang indah. Jaga lidah kita dengan mencaci saudara kita muslimin.
Jaga hati kita, jangan membenci saudara kita muslimin. Jaga hari-hari kita, jangan mengganggu saudara-saudari kita muslimin. Apalagi ayah bunda kita, tetangga kita, keluarga kita, guru kita, apalagi Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang mengecewakan mereka. Hadirin, inna min habbikum ilayya. Sungguh yang paling dicintai di hadapanku di antara kalian, ahsanakum akhlaqan. Yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini jelas mengajak kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang paling dicintai Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika Rasulullah SAW menyebutkan, "Sami'tu dukman alaika ya bilal baina yadayya bil jannah." Aku mendengar hentakan sandalmu, wahai Bilal, di hadapanku di surga. Saat Rasul Mi'raj sampai ke surga, beliau mendengar suara langkahnya Bilal, suara langkah sandalnya Bilal. Kita bertanya, kenapa bukan Bilal yang masuk ke dalam surganya, tapi langkah sandalnya? Ini menunjukkan perbuatan Bilal dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Para muhaddits menjelaskan makna daripada hadis ini, bahwa Bilal itu ketika ditanya akan hadis ini, kenapa bisa demikian, Bilal berkata, tidaklah aku batal wudhu terkecuali aku berwudhu lagi. Batal wudhu, berwudhu lagi dan salat sunnah dua rakaat. Perbuatan itu dicintai oleh Allah dan Rasul, dan Allah Rasul melafadzkannya kepada umat ini agar sampai kepada kita. Untuk apa? Menunjukkan perbuatan memperbanyak wudhu itu dicintai oleh Rasul dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin-hadirat, perbanyak perbuatan-perbuatan yang membuat Rasul senang pada kita. Bagaimana kalau kita mendengar hadis beliau, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Paham kita di sini munculkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, itu akan buat kita dicintai oleh Allah dan akan membuat kita dicintai oleh Rasul SAW. Cinta kepada Allah dan Rasul itu akan membenahi keadaan kita, membenahi sifat kita, membenahi apa-apa yang kita perbuat, hingga kita akan semakin terbimbing untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Hadirin-hadirat, oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "La tahillu li muslim ayyahdur akhah fauqa thalath wa ahsanu man alladhi yabda bisalam." Riwayat Sahih Al-Bukhari. Tidak diperbolehkan, kata Rasul, untuk berselisih antara sesama muslim melebihi 3 hari. Menunjukkan Rasul memahami perselisihan itu mungkin ada antara muslimin, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari, kata Rasul. Kalau tidak saling jumpa, tidak saling silaturahmi berpuluh tahun pun tidak apa-apa, tapi jangan ada permusuhan. Tidak saling jumpa 10 tahun tidak apa-apa, tapi jangan ada permusuhan. Muncul permusuhan tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan di antara 2 orang yang berselisih, yang paling afdal kata Rasul yang memulai dengan mengucap salam kepada temannya. Kalau 2 orang yang berselisih, mana yang paling mulia di antara mereka yang memulai salam terlebih dahulu, itulah yang lebih mulia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mubarakatuh. Jika kita kaitkan ayat ini dengan hablum minallah dan hablum minannas, subhanallah, betapa besarnya cinta Allah kepada kita. Kita tidak boleh selisih lebih dari 3 hari, tapi kalau Allah harus 5 kali sehari kita menghadap. Demikian besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Wahai yang tidak bersujud terkecuali hanya kepada Allah, benahi penghadapanmu kepada Allah dalam lima waktu setiap harinya, karena itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita, dan jawablah lamaran cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan menyempurnakan salat lima waktunya. Tambah lagi kalau mampu dan kepilihan Mbak Dia, tidak mampu saya sibuk banyak kerjaan di sekolah atau dalam pekerjaan di kantornya atau di dalam perdagangannya atau lainnya, ada waktu sholat witir di malam hari setelah sholat isya, ada waktu sholat duha, ada waktu qiyamul lail, ada banyak waktu yang di luar waktu kesibukan kita. Sempatkan waktu menjawab cintanya Allah yang wajib dan yang sunnah. Hadirin hadirat, hiasi hari-harimu dengan hal-hal yang dicintai Allah. Perbuatlah terus dan perbuatlah terus sebagaimana Allah menjanjikan. Dia adalah seorang hamba beramal hal-hal yang fardu. Wala yazal 'abdi yataqarrab bilayya min nawafil hatta uhibbahu. Dan dia adalah hambaku berhenti hanya pada hal yang fardu saja, tapi dia teruskan dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya. Amal yang fardu semampu memperjuangkan, lebihkan lagi dengan hal-hal yang sunnah, kan sampai waktunya Allah mencintai. Ya Rabbi, pastikan kami semua sampai kepada nafas-nafas yang kau cintai, wahai Rabb. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang bayang saya yang terakhir adalah munculnya banyak pertanyaan tentang hukumnya memakai minyak wangi yang mengandung alkohol atau makan obat batuk yang mengandung alkohol. Hadirin, kalau minyak wangi itu alkoholnya tidak dihukumi khamr, bukan arak, itu tidak sebagian besar ulama memperbolehkannya karena bukan najis. Yang disebut alkohol yang diharamkan dan najis itu adalah yang memabukkan. Kalau yang minyak wangi dan obat bius lokal di kulit itu tidak memabukkan, tapi itu racun. Kalau diminum tidak mabuk, mati kalau diminum. Sebab itu tidak diharamkan, tidak najis hukumnya. Tapi yang diharamkan adalah diantaranya obat batuk yang mengandung alkohol. Obat batuk yang mengandung alkohol itu bukan racun, tapi itu obat penenang yang juga menghilangkan rasa sakit dan lainnya. Itu hal yang tidak diperbolehkan dalam syariah. Itu banyak obat batuk anak-anak, cari obat yang lain karena masih banyak obat yang tidak mengandung alkohol. Demikian hadirat, yang diharamkan adalah yang melewati proses tahbirian, proses yang diperbuat untuk membuat arak. Memabukkan diminum itu haram hukumnya walaupun sedikit, hadirat demikian. Tapi kalau proses dibuat bukan untuk memabukkan, tidak haram hukumnya, dan hukumnya bukan hukum khamr. Demikian hadirat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah SWT bangkitkan kecintaan di dalam jiwa kita untuk selalu berbuat hal-hal yang dicintai Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Darjalan, Ya Ikram, terangi jiwa kami dengan pelita keindahan namamu. Terbitkan keindahan namamu di dalam jiwa kami dengan cahaya yang tiada pernah terbenam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Darjalan, Ya Ikram, kami benamkan seluruh doa dan munajat kami di dalam doa kami, di dalam zikir kami. Kami memanggil namamu yang maha luhur. Hadirin hadirat, setiap kali kau memanggil nama Allah, maka satu kalimat itu kau telah memanggil sang pemilikmu yang memilikimu di dunia hingga akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Mahdad yang paling lembut dan paling mencintai, memberikan padamu kehidupan yang tidak bisa diberikan oleh makhluk sesama satu sama lain. Dialah Allah yang Maha Tunggal dan Maha Abadi. Fakulu jami'an ya Allah, ya Allah.